Informasi berikutnya pemirsa, diduga tidak kuat menahan beban muatan truk, dua roda ban truk pengangkut material batu terlepas saat melintas di Jalan Poros Makassar, Maros, Sulawesi Selatan. Akibatnya, ban truk terguling beberapa meter hingga menyeruduk sebuah gerobak penjual es buah. Detik-detik ban truk menggelinding di jalan ini terekam kamera ponsel warga dan juga viral di media sosial. Seperti inilah detik-detik video amatir milik warga saat dua roda ban belakang bagian kanan truk pengangkut batu gunung terlepas di Jalan Poros Kecamatan Makassar Maros, Kecamatan Marusu, Sulawesi Selatan. Hingga ban truk yang terlepas lalu menggelinding sejauh 20 meter, kemudian menabrak gerobak es buah yang berada di pinggir jalan. Beruntung saat ban truk menggelinding di jalan, tidak ada satupun kendaraan yang melintas, hingga tidak menimbulkan korban jiwa. Namun kondisi ini tentunya sangat berbahaya dan juga bisa mengakibatkan fatal bagi pengemudi truk maupun juga pengendara lainnya. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas pun kemudian juga mengalami kemacetan panjang dari arah Kabupaten Maros menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Pasalnya, salah satu ban truk yang terlepas membuat truk tidak mampu bergerak hingga menutupi sebagian badan jalan. Tim Samapta Polres Maros yang kebetulan melintas di lokasi kemudian juga langsung mengamankan arus lalu lintas. Patas. Patas roda.